Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Iwan di channel kesayangan Anda, Cipta Car Solution. Pada malam hari ini, kami dari tim Cipta Car Solution baru saja menyelesaikan pengerjaan interior satu unit Suzuki XL7. Kebetulan ini kendaraan terbaru dari merek Suzuki. Seperti apa hasil pengerjaan kita? Yuk, mari kita lihat bareng-bareng. Oke, tolong sekalian untuk Suzuki XL7 kali ini sebenarnya joknya atau interiornya sama dengan keluarga Suzuki R3. Cuma di sini memang perbedaannya dia di ground clearance-nya lebih tinggi dan sedikit variasi-variasi sehingga tampilannya lebih maco dibandingkan R3 pada umumnya. Jadi sama persis dengan Suzuki R3 yang terbaru. Perbedaannya hanya di bagian tengah. Di situ ada armrest yang pada Suzuki R3 biasanya tidak ada armrest. Di sini kita lihat nanti ada armrest yang membedakan antara Suzuki R3 dan juga Suzuki XL7. Untuk Suzuki XL7 kali ini menggunakan bahan MBT Carrera Premium perpaduan warna hitam dan kombinasi warna coklat. Modelnya sendiri ini pilihan dari owner. Kepingin tampilannya elegan, di sini kita proporsionalkan antara warna hitam dan juga warna coklat. Selanjutnya mari kita lihat hasil pengerjaannya secara lebih detail dan lebih dekat seperti apa sih. Oke teman-teman sekalian, ini dia interior Suzuki XL7 hasil kreasi dari teman-teman Cipta Car Solution. Ya kalau kita perhatikan modelnya di sini sebenarnya sangat simple, cuma kalau kita lihat lebih detail, lebih dekat, ada beberapa hal yang berbeda di sini memang. Terutama untuk bagian pipinya, kita lihat di bagian pipinya pada Suzuki R3 atau Suzuki XL7 tidak ada belahan pipi. Di sini kita tambahkan belahan pipi dengan aksen stikan single stick di bagian dalamnya dan double stick di bagian luarnya dengan warna coklat. Di sini yang spesial memang di bagian bantalannya, karena di bagian bantalannya yang tadinya di sini ada potongan atau jubitan, kita rubah semuanya tanpa potongan dan tanpa jubitan. Kita buat aksen baru di sini dengan bagian tengahnya membentuk wajik dengan benang warna coklat. Tampilannya di sini sangat sempurna, sangat rapi. Untuk bagian sandarannya sendiri kita lihat meskipun dia tanpa jubitan sini, dia tetap bentuknya mengikuti lekukan asli dari jok Suzuki XL7. Demikian pula untuk bagian dudukannya, untuk bagian dudukan pun di sini tidak ada potongan di sini, cuma tetap dia presisi sesuai dengan jok asli dari XL7. Bagian pipinya juga di sini ada belahan pipi dengan aksen jahitan single stick bagian dalamnya dan juga double stick di bagian luarnya. Oke, terus sekarang untuk jok baris kedua sendiri, kebetulan ini memang sengaja yang bagian besarnya kita belum naikkan biar mempermudah kita terutama untuk menjelaskan jok baris ketiga dan juga untuk karpet dasar. Jok baris kedua sendiri seperti biasa di Cipta Car Solution kita berusaha memproporsionalkan dengan jok baris pertama. Kita perhatikan bentuknya yang meskipun secara dimensi dan ukuran yang berbeda, di sini kita buat seproporsional mungkin sehingga nyaman, tetap nyaman untuk dilihat. Mulai dari belahan pipinya sampai dengan wajiknya yang bagian tengahnya, di sini semua proporsional sesuai dengan jok baris pertama maupun jok baris ketiga. Selain itu juga untuk selain pengerjaan cover jok, di sini kami juga ada pengerjaan karpet dasar. Kebetulan di sini masih ada bagian yang bisa kita lihat. Untuk karpet dasarnya sendiri kita lihat di Cipta Car Solution menggunakan bahan berkualitas nomor 1 dengan tanpa potongan, semua dijahit sesuai dengan lekukan sehingga tampilannya sangat rapi, sangat fungsional karena di sini memang dengan bahan aslinya bludru yang cenderung meresap air dan juga bau, ini lebih gampang untuk membersihkan. Selain karpet dasar dan cover job, kita juga ada pengerjaan door trim pintu. Kita perhatikan untuk pintu Suzuki XL7, di sini ada bagian pintu yang berbahan dasar bludru. Di sini sudah kita bungkus semuanya dengan bahan MBT Carrera Premium warna coklat. Karena tampilannya jadi lebih mewah dan juga lebih rapi. Oke, dan yang terakhir selain tadi cover jok, karpet dasar dan juga door trim, ini bagian console box juga kita lepas dari kreasi kami yang tadinya berbahan sudah
kulit sintetis, cuman memang bahannya bertekstur. Di sini kita ganti dengan bahan MBT Carrera yang teksturnya sangat halus dengan aksen benang warna coklat sehingga tampilannya jauh lebih mewah. Oh boy, that's so hard. I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy, but you let off the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling? It touch me, are you in it? Don't say what you're saying, but the pickle messing around with it, mix it up, go with it, with it, flow with it, cause let it go. No, then I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody when I dance on your fly, cause I know what you don't. It is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. How sad. How does it feel to breathe when you're dead? Sekalian seperti biasa, setiap kali saya mereview hasil pekerjaan dari Ciptakar Solution, saya selalu menyampaikan beberapa keunggulan-keunggulan dari Ciptakar Solution. Yang pertama tentunya layanan kami yaitu one day service. Artinya untuk seluruh pengerjaan di Ciptakar Solution kita selesaikan hanya dalam waktu 1 hari. Yang berikutnya kita juga ada layanan antar jemput seperti mobil Suzuki XL7 kali ini. Kebetulan konsumennya berada di Kebumen. Kemarin kita ambil dari Kebumen, hari ini selesai kita antar kembali ke tempat konsumen. Selain layanan tersebut, kita juga ada layanan home service. Artinya untuk produk-produk tertentu dari kami, kita bisa lakukan pengaplikasian atau pemasangan di tempat konsumen. Selain layanan tadi juga kita ada layanan mobil pengganti. Untuk teman-teman sekalian yang menjadi pelanggan tetap Ciptakar Solution, apabila melakukan pemasangan di Ciptakar Solution, selama pemasangan kita menggunakan mobil sehingga mobilitas dan aktivitas teman-teman sekalian tidak terganggu. Selain layanan-layanan tadi, kita juga ada warranty atau garansi. Untuk warranty sendiri, eksterior kita ada garansi 5 tahun, sedangkan untuk interior kita ada garansi sampai dengan 3 tahun. Seperti MBT Carrera Premium kali ini, kita ada garansi 3 tahun. Artinya, apabila bahannya sobek karena pemakaian ataupun jahitannya lepas, nanti kita garansikan untuk diganti dengan yang baru. Selain garansi produk, kami juga ada garansi unit jual. Untuk garansi unit jual interior sendiri, kita ada free jasa membersihkan interior selama masa garansi. So, kalau misalnya nggak usah khawatir, apabila coknya kotor, silakan bawa ke workshop kami, nanti kita bersihkan tanpa dipungut biaya. Tentunya itu sebagai komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen Ciptakar Solution. Oke, teman-teman sekalian, itu tadi review dari saya, satu unit Suzuki XL7. Semoga modelnya bisa menginspirasi teman-teman sekalian yang mempunyai mobil Suzuki XL7 atau Suzuki R3. Ini model termasuk salah satu bestseller juga di tempat kami. Bisa menjadi bahan referensi atau misalnya yang ingin memodifikasinya. Untuk layanan informasi dan pesanan atau lokasi kalian bisa datang ke workshop kami atau hubungi di alamat serta nomor telepon di sebelah sini. Dan saya tak lupa tolong bantu klik tombol like serta subscribe-nya biar channel kami semakin berkembang, semakin banyak memberikan inspirasi serta masukan-masukan dalam dunia modifikasi di Indonesia. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian dan sampai jumpa. Direkam lagi ya? Iya.